perlu pakai nggak ya ini kira-kira? Baik tuker! Together for Children! Aku juga mau ngucapin makasih buat para donatur dan sorry kalau aku udah bisa nyelesain. Aku nangis sakit, jangan direkam tuh cu, kayak gitu toh. Pagi teman-teman semua, balik lagi di channel Denny. Hari ini adalah hari kedua Back to Fair Lombok Club. Kita akan muterin Lombok sejauh 310 kilo. Kalau kemarin udah lihat vlog yang 150 kilo pertama, nah hari ini kita lanjut hari kedua 220 kilo. Dan ini di peleton 1. Let's go tonton sampai selesai. Wih, jauh sayangku. Desa Tengah bagian kiri. Ya, sepanjang jalan dikasih view luar biasa gini. Gimana enggak kemecet coba? Checkpoint 1. Pantai Berangan, Beringan. Kok Beringan ya, lucu ya namanya ya. Oke, seperti ini bentuknya. Wow, keren juga nih pantainya. Mantap. Ini apaan ini? Oh, aku begini jadinya, ya kan? Ya tuh muka. Super cemong, super cemong, super cemong. Mbak, aman? Wih, kok masih glowing loh? Cantik-cantik, kali curang udah seka-seka. Beda banget tuh. Coba yang itu dong, yang itu. Itu juga cemok. Juga becek. Oh iya. Yeah. Udah hilang. Oh. Udah. Nah, kenapa saya bisa kenceng? Karena tiap pagi harus ganti oli. Oh gitu. Iya, itu serangan fajar. Di tap dulu ya. Tune up dulu. Sampai becek-becek tadi. Iya, iya. Depan itu adalah Gunung Rinjani 3600 sok 36 atau 37 gitu ya. Cuman sayangnya ketutup awan karena mendung. Wah, ini harusnya magical banget, gede banget. Ya sayang, belum beruntung. Thank you.
kok memelan dok? Capek. Ayo santai. Nikmati Rinjani. Padahal teman-teman awan. Yuk, Jel Rinjani 100 Jel. Apa? Rinjani 100. Ayo. Aku udah daftar. Wah, oh, magical. Ini Madon narikin sepeda climbing. Keren banget sih depan. Teman-teman, itu dia. Ini tuh ternyata daerah Lombok Utara. Basecamp Senaru dari Gunung Rinjani. Cuman kita nggak naik, kita cuma ngelewatin doang sisi utaranya. Sapinya lepas, sapinya lepas. Jangan kejar aku. Masuk TV dong. Akhirnya dong. Rinjaninya sebelah kanan teman-teman. Tuh. Wow. Wow. Hati ya turunannya. Wow. Wow. Toba sisi kirinya tuh danau. Ini sisi kirinya pantai, guys. Full pantai terus dari kemarin. Dok, kamu enggak sumuk toh, Dok? Kamu enggak lihat ya sudah sampai kebuka semua. Ya, aku udah buka-buka nih loh. Aku mau buka semua. Ini tambah ketok, enggak ketok apa-apa. Kayak bakso kosongan. Ini apa sih daerah apa ini namanya? Udah enggak tahu, Utara pokoknya. Lombok. Lombok Utara gila, guys. Berat trollingannya. Ini cuman bisa gandol dokter Kety nih. Dia cuma nemenin doang padahal. Enggak, aku berat. Sepedaku tuh kalau nanjak yang kayak gini, ampun-ampun. Saatnya mungkin upgrade. Nah, itu. Madon yang baru tuh selisih 400 gram, harusnya lebih ringan sedikit. Dan lebih akselerasinya lebih bagus. Nah. Perjalanan masih panjang, guys. Jos, kang tariknya luar biasa nih, mantap. Datarnya oke, nanjaknya juga oke. Ini gimana nih sisa rutenya, kang? Sisa rutenya sama kayak yang tadi. Ah, masih rolling? Ah, masih rolling dikit, dikit, nggak terlalu. Nggak separah ini ya? Nggak separah. Masih sekitar 100 berapa? 110 ya? Ya, masih aman lah. Kisaran 240-an sampai 2, mungkin 270-an tuh kita ngelewatin Lombok Utara, teman-teman. Nah, itu rutenya tuh mirip kayak Bali Utara, kayak Seraya, Amed. Atau kalau yang di Jawa mirip kayak Gunung Kidul. Tapi versi lebih parah, versi lebih rolling. Nah, untungnya hari ini tuh mendung, jadinya nggak terlalu effort. Nah, kalau cuacanya panas, tuh ampun-ampun pasti, teman-teman. Ini kita habis regrouping tadi. 264 masih kurang sekitar 110-an kilo. Jadi masih finish sekitar jam 4-an, semoga. Okay.
299. Kita makan besar di hari kedua. Ini ada soto sapi. Sotonya unik guys. Ada soun, ada kacang polo, ada juga ini telur puyuh. Yum banget ini. Nyam nyam nyam. Wah, enak ya. Kasih kecap. Kamu bawa ini buat apa? Ntar belum. No comment. Saya kan ceritanya masih malu. Perlu pakai nggak ya ini kira-kira? Emang ada musuhnya? Siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai? Gimana cara pakainya sih? Sampai sekarang kok suka diusap-usap. Diusap-usap di bagian ini, yang vital. Oh. Kaki berarti kaki. Oh. Aduh Wil, enak Wil. Aduh enaknya. Bagaimana? Kamu kok cemong sekali sih? Oh iya ya, kena cerot di muka. Kamu sih Ferdiano, Ferdihajar, speed kencang. Kena cerot di muka terus, cerot maksudnya kotoran. Cerotnya bagus tadi. Cerotnya coklat, kata Ayu. Bekas, udah bekas. Kok sudah dibuka? Diusap di mana tadi? Di tangan. Terus rasanya? Belum berasa. Oh. Tangan udah kepalan duluan. Aduh, telat. Ini kelakuan si Cici Tanah Abang nih. Carinya bukan bini, bukan suaminya. Carinya malah mister. Enak sih. Enak ya, anget ya. Besar soalnya. Punya Wil kecil soalnya. Dengerin suara anginnya sama lihat pohonnya tuh, teman-teman. Mengerikan anginnya. By the way, ini kita masih di Lombok Utara, kilometer 304. Next checkpoint 340. Dia habis makan berat, jadi ini harusnya tenaganya lumayan. Dan ini Lombok tuh katanya panas ya, cuman kita 2 hari hampir sama sekali nggak kena panas, sama bener-bener nggak kena panas. Dan seharian ini matahari tuh nggak keluar. Luar biasa nih. Di Lost World ini di daerah Labuhan Haji kalau nggak salah, kilometer 310. Kanan kiri pohon kelapa dan kebun, nggak ada pemukiman warga. Halo. Banyak anak-anak guys. Mereka mungkin senang karena ya jalurnya tuh pasti jarang dilewatin. Turis kayaknya nggak mungkin kesini deh, ngapain ya kan? Orang ini tuh cuman kayak hutan kelapa, bener-bener apa ya, random gitu. Wow, tiba-tiba langsung pantai. Taman apa nih? Taman Pantai Suryawangi. Hati-hati. View-nya cakep banget sebelah kiri. Habis ini sepedanya bongkar total guys, bersihin. Ada rute yang kayak gini soalnya. Jalan rusak part 2. Oke. Ikan bakar. Itu timur, apa namanya, Lombok Timur? Iya, di sepanjang Pantai Timur nih, mau ke arah selatan. Ke arah selatan? Begitu masuk selatan baru rolling? Betul, rolling. Ini masih flat ya, dok? Ya, ini flat 1%.
Oke lah. Kenapa kenapa? RC-nya kewer. Enggak kewer nih, cuman itu ya, nganuin boyok ya, Bang ya. Wah. Gimana aman? Aman. Boyok aman. Ini 30 lagi. 30 lagi, dikit lagi. Iyan, ada kopi. BSKM 340 teman-teman. Rambut udah kayak tole-tole nih, official baru datang. 12 hari ya. Iya, 2 minggu. Bagaimana? Jual. Peleton aman. Peleton aman, top. Wendy mana Wendy? Tuh, RC-nya tuh. Randwe udel. Ora apa-apa, yang kali ini bagus. Tadi bagus. Top. Tadi bagus. Tadi bagus dia. Ini yang muter udah bukan kakinya. Mulutnya muter terus. RC, jangan kepancing. Ngomong 10 kali ada kali. Mama yang boleh dua orang kalau kalian tuh enggak berani. Satu. Benar sumpah. Ini kita sisa kurang 40 kilo, 30 ya. Ini daerah mana nih Bang Lalu? Ini masih di daerah Jerowaru. Apa? Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur Selatan tepatnya. Jadi benar kata Mas Ika, tinggal 32 kilo lagi kurang lebih. Misi untuk desa SOS kita akan selesaikan dengan sama-sama. Oke, ini cuacanya kayak gini, semoga jangan hujan lagi nih. Iya nih. Udah sore, udah adem, jangan hujan. Tadi sih rada gerimis ya. Iya. Jadi akan turun hujan nih. Oke, tapi semoga tetap semangat teman-teman. Dan katanya kalau di sini tuh kalau ada hajatan nikahan itu dia tutup jalan ya Bang Lalo. Jadi di sini tuh ada tradisi perkawinan itu namanya nyongkolan. Dan nyongkolan ini adalah di mana mempelai perempuan dan laki-laki akan diarak keliling kampung. Dan kalau misalkan acara tersebut dilaksanakan, maka otomatis separuh jalan bisa jadi sepenuhnya akan ditutup. Oke, jadi kita kalau bisa segera ya ini ya. Biasa jam 4 acara. Biasanya setelah asar. Jadi belum asar, kita harus selesaikan misi ini dengan baik. Mas, siap, semangat. Apa itu? Bersapi. Anjrit, aku kelihatan ya. Aduh, salah posisi nih. Itu aku mau ngece kalian. RC-nya letoy sampai ditarikin sama kebo. Yuk, majuin. Aku deg-degan. Aku deg-degan. Dok, ini wilayah mana ini, Dok? Lombok Selatan ya. Yuk. Tinggal 30 kilo lagi ya sebelum finish. Kita keguyur hujan lagi. Dan jalanan masih rolling-rolling panjang. Masih kena pantai lagi enggak kita? Masih. Masih banyak ya? Lumayan. Oke. Tambah apa? Pakai tisu magic jadi kuat ya. Nih, Lombok Selatan ya, harusnya sebelah kiri tuh keren view-nya pantai. Tapi kita keguyur hujan lagi, jadi nggak terlalu bagus. Aku tunjukin. Mantap ini. Yang sisi sini tuh ombaknya nggak terlalu kencang. Yang dekat kita kayaknya yang kencang. Kita sisa sekitar 12 kiloan. Finish. Iya. Iya. Dikit lagi, Mbak. Oke, welcome to Mandalika.
Jadi kurang dikit lagi kita finish, guys. Sirkuit Mandalika. Mantap sekali. Walaupun hujan, tapi ada pengunjung. Mungkin karena weekend ya, ini hari Minggu. Dan ini sisa pelatan pertama. Tinggal segini doang. Depan ada yang breakaway. Mantap. Baik, Tuker. Together for children. Kenapa nangis? Tai we. Udah selesai. Sedih aku. Ini biasa ada kayak ginian, cuman di event maraton ini di Baik Tuker juga ada, guys. Wah, ini dingin banget. Oke, teman-teman, akhirnya aku finish di Hotel Novotel. 374 km. Dan buat tadi yang tanya, biar Bojo Galak jelasin sendiri kenapa kok dia nggak ada di peloton sama sekali setelah kurang lebih setengah perjalanan. Aku ada di peloton. Ada apa? Kowe sih nggak ngerekam aku pas aku di peloton. Ada. Ada apa, Cu? Jadi tadi itu aku nggak kuat ikut. Jadi aku tadi nggak kuat ngikuti peloton 1, jadi aku pindah ke peloton 2. Tapi baru jalan sekitar 10 kilo grup side ku gak bisa diganti sama sekali, depan belakang gak bisa. Mekanik udah mencoba 10 menitan di otak-atik dan tetap gak bisa. Sepeda cadangan dari Suma cuman ada Polygon size M, jadi aku gak bisa pakai. Ya gak apa-apa. Ya kalau di tour kayak gini tuh semua bisa terjadi, yang penting baik-baik saja. Makanya cuy, kalau mau ngulang ini, kalau mau ngulang ini lagi, tak temani sehari enggak apa-apa. Sehari ya. Oke, jadi teman-teman, itulah keseruan Baik Tuker kali ini. Menurutku rutenya lebih berat dari Bali, tapi secara overall Bali lebih melelahkan. Kalau semisal ini dibuat 450 atau 430 aja kayaknya lebih berat ini, teman-teman. Ini lebih berat kok. Hari pertama ini berat banget kok. Kita finish setengah 5. Ya, tapi perjuangan belum berakhir. Buat teman-teman yang masih mau support anak-anak, masih bisa sampai beberapa hari ke depan. Langsung klik aja link yang ada di deskripsi atau tulis Baik Tuker garis miring Dani Ayu, itu nanti langsung berapapun lah, bisa pakai OVO, GoPay, transfer langsung juga bisa, dana juga bisa. Jadi minimal cuma 1000, tunggu apa lagi, yang penting kontribusinya. Terima kasih. Ada yang mau diomong ke? Sedih aku. Sedih karena tidak finish. Oh itu tuh, tapi aku berembagi. aku juga mau ngucapin makasih buat para donatur dan sorry kalau aku udah bisa nyelesain. Aku nangis akhirnya, jangan direkam tuju kayak gitu toh. Terus sorry udah kasih kepercayaan sama kita, tapi aku nggak bisa finish. Ya gitu aja. Buat anak-anak. Nantilah. Matiin sih. So, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Bye-bye.